Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV. Oke, kali ini saya akan membahas tentang usaha UKM kecil bubuk minuman ya. Kali ini saya berada di daerah Bekasi ya. Letaknya depan Superindo. Untuk kedai namanya Zavalen Coffee ya. Di sini sangat bagus sekali konsepnya. Ada dua konsep. Pertama konsep kedai minuman dan yang kedua konsep kedai bubuknya. Nah, sebelum Anda membeli kedai bubuknya, Anda bisa mencoba terlebih dahulu kedai minumannya. Jadi Anda bisa merasakan terlebih dahulu rasa apa yang Anda akan beli, enak atau tidak. Kalau tidak enak, ngapain Anda beli ya? Lebih baik Anda nggak usah beli. Oke. Nah, untuk pintu masuknya sebelah sini. Nah, ini gedung untuk kedai bubuknya. Nah, ini untuk masuk lewat situ untuk beli minumannya ya. Nah, ini daerah parkirannya sangat luas sekali. Apabila malam minggu suka ada konser musik di sini kecil-kecilan ya. Tapi sekarang pandemi kayaknya dilarang, tidak boleh. Nih, di sini ada satpam sebelah kanan. Itu untuk pembelian bubuk minumannya. Anda sebelum masuk membeli bubuk minuman, Anda akan dicek dulu suhu tubuh Anda dan mencuci tangan Anda di situ. Nah, ini orang-orang karyawan yang sedang merapikan bubuk minuman yang sudah datang dari pabriknya ya. Nah, ini adalah satpam untuk pembelian. Anda harus kesini terlebih dahulu untuk mencatat apa aja yang Anda akan beli bubuk minumannya. Nah, ini adalah bocah yang menunggu minuman yang dibelinya. Oke, baiklah, kita lanjutkan kembali. Zavalen ini sudah tersebar di seluruh provinsi ya, seluruh Indonesia. Ada Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, dan lain-lainnya. Sekali lagi, Zavalen ini emang rekomendasi bagi para pengusahawan yang ingin memulai bisnis minuman kekinian. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita langsung masuk ke outletnya. Nah, ini adalah outletnya, tempat pembelian dan berinteraksi ya, dengan petugasnya khusus minuman bubuknya ya. Nah, Zavalen juga menyediakan sebuah brosur penyajian cara pembuatan minuman bagi Anda yang tidak paham. Jadi di sini sudah ada rumus takarannya untuk membuat minuman tersebut biar lebih nikmat dan enak. Lidah bergoyang, tenggorokan goyang-goyang. Enak salalalalala. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi di sini ada sebuah brosur ya. Untuk saran penyajiannya, Anda bisa lihat di sini ya. Saran penyajiannya banyak sekali untuk rasa-rasa yang sudah ada di sini yang terdapat di Zavalen. Jadi Anda tinggal memilih mau buat apa pada saat opening atau pada saat Anda berwirausaha ini. Nah, Zavalen ini juga mereka membuat sebuah pricelist harga minuman bubuknya dari kisaran harga Rp40.000 sampai Rp70.000. Nah, di sini terdapat banyak varian rasa atau minum-minuman yang sangat rekomendasi banget gitu loh. Di sini ada super cream, top cheese, silky pudding, Zavalen sirup, lain-lainnya banyak sekali. Nah, saya pada saat kesini sekitar jam 8 pagi. Ini tutupnya jam 5 sore ya, kalau tidak salah ya. Nah, Zavalen ini sudah ada di marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Silakan Anda yang malas ke tokonya
apalagi sedang pandemi, silakan order lewat marketplace. Lebih baik, lebih safety untuk Anda dan keluarga. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, saya akan kasih tahu sedikitnya cara membuat bahan-bahan Baileys espresso latte. Di sini ada powder Baileys Japanese berapa gram. Terus di sini ada juga avocado espresso latte. Di situ ada penyajiannya. Di sini tiramisu room service ada penyajiannya. Minuman botol juga ada penyajiannya dan fresh milk juga ada penyajian. Cara pembuatannya. Oke. Jadi gimana menurut Anda? Apakah cocok untuk Anda? Silakan kalau yang pemula UMKM yang Anda bingung cara memulainya, silakan datang aja ke sini. Oke, paham ya? Nah, Zapalin juga menyediakan peralatan-peralatan seperti peralatan cup sealer, cupnya, bubuknya, jiggernya dan lain-lain. Di sini ada price listnya juga. Nah, ini cabang kedai bubuk ini terdapat di provinsi, beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini alamatnya ya, alamat jelasnya. Kalau dekat dengan Anda, silakan Anda ke situ. Oke, Zapalin ini juga menyediakan bubuk minuman reguler super premium ya, yang premium itu harganya sekitar 70 ribuan. Bagi Anda yang ingin juga berbisnis bubuk minumannya, silahkan di sini tinggal di up aja harganya. Nah, ini perlengkapan yang harus disediakan bagi pemula UMKM yang ingin berbisnis ini ya. Silahkan Anda jumlahkan ya, kurang lebih ya sekitar 5 juta 8 juta Anda sudah bisa memulai usaha ini. Silahkan Anda berinovasi sendiri ya. Ini untuk harga paling mahal yaitu mesin cup sealer merek Eton itu sekitar 750.000. Sisanya di bawah itu ya. Oke. Anda paham sampai di situ? Nah, untuk minuman reguler itu harganya sekitar 40 ribuan. Untuk super sekitar 60 ribuan. Ya, menurut saya sangat recommended dan rasanya enak ya. Jangan lupa Anda sebelum beli bubuknya, Anda terlebih dahulu bericip-icip di kopinya, di kedai minumannya, biar Anda tahu cara pembuatannya. Silakan Anda bertanya di situ kepada petugas untuk penyajian minumannya seperti apa yang Anda akan contek ya. Nah, ini untuk harganya. Silakan Anda amati apabila masuk di kantong Anda, di budget Anda, silakan langsung cus maring ke sini. Daerah Bekasi, depan Super Indo, Zapalin Coffee. Ya, mungkin cukup belepotan sedikit. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe apabila video saya sangat bermanfaat untuk para UMKM baru yang akan memulai bisnis ini ya. Ikuti terus channel saya, nanti akan update berita terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar terdapat notifikasi terbaru video dari saya ya, tentang UMKM dan tentang kesehatan juga Anda bisa mendapatkan informasi dari saya. Terima kasih. Yo, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sukses.